Oke. Kita akan Oke guys, ini dia skin Pomni versi laba-laba ya. Monster laba-laba Pomni yang sangat-sangat-sangat menyeramkan. Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini, aku akan menggunakan skin ini. Hey guys, what's up Lin Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WEPA. Dan hari ini kita akan bermain game Stumble Guys lagi. Dan ya tentu saja ini akan seru sekali, karena di setiap episodenya selalu ada skin rahasia, ada map rahasia. Jadi pastinya seru banget. Jadi tonton sampai selesai. Alright guys, kita dapat map spin go round. Dan let's go, kita lanjutkan lagi ya kata-kata motivasi untuk hari ini buat para bocil-bocil ingusan di seluruh Indonesia. Pastikan kalian mendengar ini dan dicermati baik-baik ya. Buat kalian para bocil-bocil, jangan kalian malas-malasan untuk upacara bendera di hari Senin ya. Walaupun itu panas, terik, kalian capek, kalian aus, kalian lapar, kalian apa, jangan guys. Kalian itu harus menghormati yang namanya upacara bendera. Ya itu aja. Oke, kita dapat laser dash, everybody, let's go. Oke, kita lanjutkan lagi yang tadi ya. Terlalu singkat itu kata-kata motivasinya, itu tidak seru guys. Oke, ini dia buat para bocil-bocil ingusan di seluruh Indonesia. Kalian dengarkan ini baik-baik. Tadi apa ya aku ya? Tentang apa tadi? Oh, tentang hampir kalah aku guys, Tentang nasionalisme ya. Kalian itu kalau upacara bendera, kalian itu harus jangan malas-malasan gitu loh. Kalau bisa kalian jadi pembina upacara, pemimpin ya. Kok pembina itu kan guru ya. Ya lolos guys, sudah sampai. Sudah sampai motivasiku ya. Sabar, sabar, di final ini ku selesaikan motivasiku ini. Oke, ini dia untuk final rush hour. Semoga ini lama karena aku ingin menyelesaikan kata-kata motivasiku dari tadi, aku udah selesai-selesai ya. Jadi guys, kalian itu harus menghormati upacara bendera karena itu cuma panas begitu doang. Sedangkan para pahlawan zaman dulu berjuang mati-matian, ada yang mati sudah mati banyak banget, ada juga yang ya tidak mati tapi mereka berdarah-darah ya. Mereka capek-capek memerdekakan bangsa ini dan kalian malah malas untuk upacara bendera padahal cuman cuman berdiri beberapa puluh menit saja tapi kalian malas ya. Tidak boleh seperti itu guys. Kalian harus menghormati upacara bendera karena itu adalah ya itulah pokoknya upacara bendera lah ya. Kalian harus menghormati. Kita main di super slide dan yap, kita akan memberikan lagi kata-kata motivasi untuk bocil ingusan di seluruh Indonesia. Jadi buat para bocil-bocil ingusan semua, dengarkan kata-kata motivasiku ini ya. Jadi buat kalian semua bocil-bocil ingusan, pastikan kalian tidak membuli sesama lagi. Kalian tidak membuli orang lain yang lebih lemah dari kalian, yang lebih mungkin lebih bodoh daripada kalian. Kalian itu tidak boleh membuli ya. Kalian itu harus saling mensupport satu sama lain. Jadi hentikan pembulian. Dan buat kalian yang punya badan yang lebih besar ya, gunakan badan besar kalian untuk memberantas pembulian gitu. Jadilah pahlawan guys. Aduh. Oke, itu dia guys kata-kata motivasi kita hari ini buat para bocil ingusan di seluruh Indonesia. Alright guys, map kedua kita Laser Tracer. Di sini mungkin tidak terlalu banyak kata motivasi karena ini akan berlangsung dengan sangat-sangat cepat ya. Bahkan terlalu cepat ini, jadi ya tidak usah kata-kata motivasi lah ya. Tapi boleh lah ya yang singkat-singkat lah ya. Oke, buat kalian para bocil-bocil ingusan di seluruh Indonesia, pastikan kalian itu berjuang sampai detik darah penghabisan. Artinya apa? Kalian itu jangan mudah menyerah untuk mencapai segala sesuatu. Misalnya kalian pengen membeli sepeda misalnya, dan kalian menabung, walaupun itu cukup sulit menabungnya, tapi jangan menyerah. Yaitu kata motivasi singkat kita hari ini. Dan let's go kita ke... Oke guys, jungle roll. Ini akan sangat-sangat cepat sekali, tapi aku ingin melanjutkan kata motivasiku yang di map kedua tadi.
Jadi buat kalian para bocil-bocil, jangan mudah menyerah untuk mencapai segala sesuatu. Misalnya kalian pengen ranking 1, tapi kalian ternyata tidak dapat ranking 1, tapi dapatnya ranking 21. Nah, itu enggak apa-apa guys. Kalian jangan menyerah ya. Kalian itu pasti bisa melakukannya. Yang penting kalian terus berusaha. Jangan mudah menyerah. Kalian pasti bisa guys. Seperti itulah ya. Oke. Nah, ini juara 1 nih kita nih. Tinggal set. Set, yap, nice, mantap jiwa. Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini, kita akan mencari skin map rahasia lagi guys. Kita akan mencari map rahasia terbaru, dan kalau ada dapat skin aneh yang hantu-hantu, kita akan pakai karena pastinya seru banget lah. Oke, kita dapat map kota terbengkalai lagi bersama dengan Mr. Stumble di sini. Suara apa tuh? Suara apa itu, guys? Aku mendengar ada suara-suara hantu tidak jelas dari sini ya. Itu suara hantu. Wih, makin terdengar, guys. Suaranya makin seram. Ini aku main jam 1 malam ini. Makin terdengar. Makin terasa horornya ya. Oke, itu menyeramkan. Dari mana itu suara? Apa itu guys? Apa itu? Monster apa itu guys? Oh my god. Ini gila ini guys. Ini gila sekali. Aku menemukan banyak sekali keanehan di sini dan semuanya menggila sekali. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi tadi itu monster apa itu guys? Bentuknya seperti laba-laba, tapi itu badan dan kepalanya seperti Pomni dari karakter The Amazing Digital Cartoon Circus. Oke, kita akan coba lewat sini dan suaranya makin jelas guys. Konon katanya, kalau suaranya makin jauh berarti itu semakin dekat guys. Dan semakin terdengar nyaring, berarti itu dia ada jauh gitulah, kayak gitu, kebaliklah pokoknya dia. Oke. Kita akan Oh my god, guys, ternyata itu beneran monster laba-laba dari si Pomni ya. Entah dia berubah menjadi seperti itu atau itu kutukan atau apa, aku tidak tahu, tapi itu sangat menyeramkan dan tentu saja itu akan menjadi musuh utama kita kali ini. Tapi kalau kita berhasil, kita akan dapatin skinnya dan kita akan pakai di map Pipot Push. Let's go. Pasti seronok sekali nih. Oke, kita akan lebih berhati-hati kali ini, guys. Tidak boleh mati lagi. Oke, hati-hati. Loh, curang banget guys, curang banget, dia tidak terlihat ya, curang banget. Oke, tidak apa-apa. Ayo Rudy, kamu bisa melakukannya. Let's go. Oke, kita akan maju lagi guys. Kita akan maju. Oh, dia muncul dari arah depan nih pribadi. Kita akan coba menghindarinya. Oke, kita berhasil menghindarinya. Apakah dia putar arah? Dia putar arah, guys. Hati-hati di sini. Oke. Hati-hati. Kita hampir saja kena. Nice. Kita akan coba mengambil skateboard yang ada di sini ya. Tadi aku udah lihat. Tinggal ambil aja nih, guys. Kalau kita dapat ini, kayaknya kita bisa selamat. Dan kita bisa menggunakan skin laba-laba itu, pasti seru sekali sih. Oke, let's go, kita pakai guys. Let's go, ini dia, let's go. Belok, set, nice. Oke, belok lagi, nice. Oke, tenang, jaga keseimbangan. Set. Belok sini. Serem banget ya dia ya, laba-labanya ya. Oke, kita cari jalan keluar. Jalan keluarnya ada di sana. Let's go. Nice, kita belok ke sini. Alright everybody. Kita akhirnya sampai ke goa, terowongan yang menghubungkan antar game Stumble Guys dan game lainnya.
Dan ini dia guys, kita berhasil selamat. Kita akan coba apakah kita coba lihat apakah benar dapat skin ini atau tidak ya. Semoga bisa dapat ya. Oke guys, ini dia skin Pomni versi laba-laba ya. Monster laba-laba Pomni yang sangat menyeramkan. Oke, kita akan coba pakai skin Pomni ini di map Pipot Pus aja lah ya. Kita akan coba menabrak-nabrak peserta lainnya. Sebenarnya bukan menabrak, ini jurusnya menggigit ya. Ya, tapi dia kelihatan kayak menabrak-nabrak gitulah. Oke, ini gigitannya sangat berbisa, jadi tentu saja akan KO musuhnya dalam satu kali serangan. Jadi let's go, kita ke map rahasia Pipot Pus. Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini, aku akan menggunakan skin ini dan kita akan coba apakah ini mampu mengalahkan semua peserta. Tentu saja bisa sih, ini dari kelihatan badannya aja gede banget ya, serem banget gitu loh. Oke, kita akan coba bagaimana kekuatannya. Itu dia guys, ada racun-racunnya bahkan ya, warna-warna hijau itu adalah racun yang dia keluarkan dan dia berhasil mengalahkan mereka semua, diracunin guys sama si Pomni versi spider atau laba-laba ini. Kita akan hajar ini lagi. Satu doang yang kena guys, yang lain udah berhasil lompat ya. Aku tidak akan membiarkan kalian semua kabur, aku akan memberi racun kepada kalian supaya kalian semua mati. Oke guys, kita kasih racun ketiganya, langsung KO tiga-tiganya guys. Dan yap, sudah tidak ada lagi, kita tinggal langsung ke garis finish saja. Dan ini pasti akan selesai dengan sangat-sangat cepat sekali karena kita pakai skin Spider Pomni yang sangat beracun, sangat mematikan, sangat berbahaya dan sangat kuat tentu saja. Dan yap, ini tinggal ke garis finish saja guys. Let's go. Set. Oke. Naik. Dan itulah dia guys, skin rahasia terbaruku hari ini, skin Pomni versi laba-laba beracun. Dan ya, sampai jumpa di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye.